Hai guys, banyak sekali masyarakat yang kena tilang lantaran melanggar peraturan saat mengemudi. Bahkan ada juga yang kena tilang tapi berhasil kabur dan lolos dari polisi. Mau tahu seperti apa aksi nekat mereka? Jangan dicontoh ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe dan notifikasinya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 6 momen nekat masyarakat kabur kena tilang polisi. Skill dewa. Pria yang tidak mengenakan helm ini terkepung razia. Meskipun sudah dikepung, dia masih bisa melenggang kabur berkat skill dewanya. Haha. Bebas tilang. Polisi lalu lintas ini sedang melakukan razia kepada pengendara sepeda motor yang nekat masuk ke jalan layang nontol Kampung Melayu Tanah Abang atau JLNT Kasablanka. Memang lihat kalau boleh itu pada masuk semua, Pak, ya. Dan sampai kita jagain kenapa? Karena masih banyak yang bandel ini. Dan kemudian ada lagi yang mengendarai motor Kawasaki Ninja 250 FI nekat masuk ke jalur ini. Tapi kok dibiarin lolos pakai ngegas lagi? Ada yang bilang kalau sebenarnya pengendara ninja tadi sudah ngasih kode lampu tip yang artinya ia adalah anggota aparat juga. Jadi dibiarkan lolos. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Anak SMA. Siswa SMA ini sudah jelas mau kena tilang. Tapi jangan anggap remeh skill mereka. Lancar jaya kan kaburnya? Haha. The power of a mama. Mama ini disuruh ke tepi karena terjaring razia. Tapi the power of mama itu nyata adanya dan inilah buktinya. Haha, kabur. Cewek lolos. Berikut ini ada seorang wanita yang terkena razia. Udah dihadang loh ya dia, dan ketika disuruh belok untuk menepi, lihatlah aksi nekatnya. Melakukan kegiatan pengintaian di bawahlah itu melarikan diri. Dikepung polisi lolos. Berikut ini ada seorang pria yang mengendarai sepeda motor RX King dan dikepung polisi saat razia. Mau tahu aksi nekatnya? Coba lihat. Nah itu tadi liputan tentang 6 momen nekat masyarakat kabur kena tilang polisi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.